kids. Hola, hola. La 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 la. Όσο μαζί μου, απλά! Απλά να κλαφούν, να σου πω κάτι! Φιτουλά, μιλά να κατά, μπαγί, θα πέρατε κάτι, αλλά μου μπορεί το φιλό, να ρίξω να πω εσύ, μία από μην κουλί, κουλί, κουλί. Ωμπό, γεντάρα! Σπαμένι, μιλά του μυαλόα. Bila kau terkejut, ayah pun terkejut. Bila ayah terkejut, ayah berlatah. Aduh, dah kenapa? Ayah apa hal? Kacau saya tidur. Kau ni apa hal? Bangun, mandi, pergi kebun, cangkul, 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 tanam anak pisang. Cepat! Anak lah! Oi, bangun! Oh, dah nak menang lah tadi. Ayah ni! Mimpi? Ingat betul-betul tadi. Lambat lagi lah mak dah, mati dah dah. Put your flags up in the sky, in the sky. Apa hal lah kau ni time-time ni pula? Time lain tak boleh ke? Ha? Wah. Wah. Time aku nak pergi kerja kau rosak. Time aku tak kerja tak nak rosak. Alah, peninglah tak pasal-pasal kan sebab kau. Ha, kad aku merah dah. Asyik lambat. Zam, kau ingat kau menung macam itu, kau boleh jadi kaya? Ayah, Azam bukan termenung. Azam sekarang tengah berfikir. Fikir apa benda? Kau tengok, ayah kau dah tanam dua bangih tau anak pisang. Kau satu bangih pun tak ada. Dah kenapa daripada tadi duk ketawa ni? Abang, abang ni lawak abang. Abang boleh masuk ni abang. Maharaja lawak mega. Please ya. Jangan nak mega sangat boleh tak? Aduh tak ada abang. Kalau abang masuk tu menang. Uish, dah tak payah nak repair-repair bengkel ni. Senang hidup. Ayah tahulah Azam sekarang nak bercita-cita nak jadi pemain bola yang terkenal. Terhebat. Macam Cristiano Ronaldo, macam Lionel Messi, macam Wayne Rooney, David Beckham, David Copperfield. Kalau hotak kau David Copperfield. David Copperfield tu magician. Kau salah. Orang tu berusaha, bukan duduk diam macam ni. Itu pasal dia orang boleh jadi kaya, tidur atas duit. Kau ni asyik berangan aja. Kau tengok, bukan tidur atas duit ni. Kau duduk atas daun pisang. Sebab ayah ada gemuk pisang tau. Kalau tidak, kau duduk atas apa ayah pun tak tahu. Ya, Azam tahu. Azam tak ada harta. Siapalah Azam ni? Lagipun Azam ni kan nak tiri ayah je. Alah. Ni, ni, ni. Kau jangan nak berdrama dekat sini lah, Azam. Ni, walaupun kau tu anak tiri ayah, tapi ayah tak anggap kau macam anak tiri ayah. Sebab apa? Mak kau dah amanahkan ke ayah. Tapi kan, kalau kau betul-betul nak kaya, kenapa kau tak masuk Raja Lawak?
Yalah, ayah ni. Rajalah awak tu untuk orang-orang yang kelakor. Azam tak kelakor. Tapi tak apa. Nama pun Azam. Jadi Azam akan berazam untuk jadi pemain bola sepak yang terhebat, tersohor, termasyur. Dah. Banyak sangat kau bitter. Kalau dengar kau bitter, sampai pagi besok kita tak makan. Jom, kita balik makan dulu. Eh, dah siap? Dah. Masak apa ya? Maggi. Abang ni seorang pemain bola sepak, bukan pelawak. Bola sepak, pemain bola sepak. Bola besar, kerja bola keji. Bola besar, bola keji, bola besar. Seronok. Bola sepak terus muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib baiklah kau dah buka bengkel. Kenapa tak sodok je aku dengan motor tu? Eh, kalau ikut kata aku langgar sampai ke belakang. Senang aku kahwin dengan adik kau. Amboi, cakap bukan main lagi. Tolong tengok je. Ya, apa ni? Biasalah, motor dah tua. Sikit-sikit rosak, sikit-sikit rosak. Ikut kata aku tendang je bagi pecah. Apa kau ni nak tenang-tenang motor? Kenderaan ni kita kena jaga, tahu tak? Biar motor tua, jangan muka tua macam kau. Abang Malin beli je lah motor baru. Abang bukan tak nak beli motor baru. Boleh nak beli. Tapi abang sayanglah motor ni, Mila, sebab motor ni ada value. Abang nak biar dia cecah RM200,000 baru abang jual motor. Oi! Motor apa sampai RM200,000? Kau ni menipu je. Motor kau ni dah boleh simpan dalam muzium. Tak pun jual kat pasar malam. Gantung. RM310. Kau ni apa aku cakap semua tak betul, eh? Kau tengok je lah. Yalah, aku tengok-tengok ni. Weh. Itu motor orang, setan. Motor aku ini. Kan kau bawa motor ni tadi. Ah, dia juga makan kaki ni, Kang. Ini motor aku. Ni. Motor apa dah? Woi. Jauh sikit. Kenapa? Bukan muhrim. Alah, berlapik berkira. Kan berlapik ni. Yang berlapik kau dia tak. Yalah, tengok-tengok. Ni motor kau apa hal ni? Eh. Itu motor orang, setan. Ni motor aku. Kau tolak motor ni tadi, kan? Aku lempang juga kau ni. Ini motor aku. Motor kau? Ya kan, di-repair motornya pakai helmet. Motor cantik. Si rosak. Apa ni? Ni, kau baca ni. Ha. Apa ni? Wow. Ini 15. Peluang keemasan. Tak boleh dibiarkan. Kau kata kau nak kaya, kan? Lepas ni kita boleh jadi kaya. Tapi kau kena main bola. Kau kena tunjukkan yang kau bagus main bola. Kau kena tunjukkan dekat orang Kampung Pinang ni yang kau paling terer main bola. Apa punya sangat-sangat ni? Itulah. Ikat kain kau betul. Semangat. Pasal anak nak terer main bola. Ini anak kesal lagi satu. Kalau kau nak main bola, kau kena mandi minyak. Kalau ini peluang, yang itu apa? Itu petua. Petua? Saya tak pakai petua. Saya pakai pemuda. Kalau pemuda, kenalah. Kau pemuda, ayah petua. Tu ayah pakai. Mandi minyak banyak-banyak. Okey. Kita tengok bola. Aku akan pastikan yang aku menang pertandingan ni. Dan aku nak buktikan pada semua orang yang pekerja kilang macam aku ni pun mampu menjadi pemain bola handalan. Aku akan kumpulkan orang-orang aku untuk menentang pihak lawan. Hidup Malim. Hidup Malim. Hidup Malim. Abang. Abang. Air, bang. Oh.
bos kot. Dua bungkus. Eh, ikut hati aku dah humban motor dalam sungai dah. Sampai hati abang kan tak cakap Mila. Abang kau Mila tak ditegur oleh abang. Siapa nak tegur Mila, abang? Mila ni jelas satu-satunya adik abang tau. Sampai hati abang buat Mila macam ni, biarkan Mila sedih. Air mata. Cakap sorang-sorang. Abang. Dahlah. Taktik kau tu dah banyak kali dah aku buat. Abang dah tak heran dah. Tak payah nak buat cerita sedih lah, eh. Tak ada apa-apa. Tak sedih lah ni. Siapalah abang ni nak sedih-sedih. Kan ada orang puli. Alah, gepit pula. Ini kali ke berapa? Kali ke berapa tadi ni? Ini kali pasti jadi punya. Azam. Ya. Sesuai dengan nama aku. Sebab aku berazam tahun ni kita masuk pertandingan tu. Jangan jadi tahun sudah. Tahun sebelum-sebelum ni, tahun lepas. Kita tak dapat masuk pertandingan. Nah, jadi tahun ni kita masuk. Betul. Aku sokong kau 101%. Macam mana pun tahun ni kita kena masuk pertanding. Kita buktikan dekat kampung-kampung lain yang kampung kita pun boleh. Ya. Kita kena buktikan yang orang-orang kampung Pinang pun boleh main bola. Kita sebagai anak jati kampung Pinang mesti main bola. Ha. Hidup kampung Pinang. Hidup kampung Pinang. Hidup kampung Pinang. Ya. Bila nak join? Tak boleh. Mila tu kan perempuan. Ini permainan lelaki. Oh, Mila tu kan perempuan. Ya, 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 ya. Eh, aku rasa dia boleh. Sebab dia tak ke arah perempuan sangat. Dia macam lelaki, kau tengok. Ha, memang macam lelaki. Siapa kau ni? Ha? Betul lah aku cakap. Siapa cakap dia lelaki? Memang dia nampak macam lelaki tapi dia perempuan sejati. Kalau kau tak ingin, kau cuba. Cuba apa? Cuba bagi dia peluang. Alah kau ni. Ah, betul tu. Ah. Bagi dia peluang. Tak boleh. Apa kau cakap tadi bagi peluang? Bila? Tadi? Eh, mana ada? Hei. Aku langgar kau dengan motor ni, apa kau tak dapat? Biar aku yang menentukannya. Aku sebagai abang kandung dia, merangkap penjaga dia. Sedalah daging, serumah. Seibu sebapa lagi tau. Biar aku yang menentukan. Mila boleh join. Yeah. Mila dah agak. Mila dah agak. Abang akan bagi Mila join. Mila akan jadi pemain yang paling baik walaupun Mila tak pernah main bola. Tapi Mila akan YouTube, Google semua lekat. Tapi bukan sebagai pemain. Habis tu? Jadi pengurus abang dan pasukan. Setuju? Setuju atau tidak? Setujulah. Bolehlah tu. Okeylah, dia okey. Mila boleh lah. Tak pandang. Baca Mila kat depan mata abang. Eh, ni apa mata-mata ni? Kenapa? Kau depan aku pun mata-mata dengan adik aku, eh? Sekarang, tunggu main lagi. Hei, Zaz. Kalau ia pun, janganlah sampai hancur anak pisang ayah ni. Kalau kau nak training main bola, you go to the field. Ya, ayah nak tahu tak? Ni Azam training. Training tu latihan. Pagi, latihan dekat kebun. Petang, latihan dekat padang bola. Baru hebat. Banyaklah kau punya hebat. Ni, 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 ni. Kita tak atas tu. Ayah ni mana satu nak ditanam ni? Kelapa ke pisang? Pisang pun tanam, kelapa pun tanam.
kurang betul lah dengan motor ni. Glamour ke kan pemain bola sepak ni semua? Ada gosip lah, apa. Dengan artis ada gosip, pemain bola sepak ada gosip. Apa bang? Dahlah, aku tak payah sibuk pasal dia orang, boleh tak? Baik, tolong abang kat sini. Apa dapat yang sibuk pasal dia orang tu? Abang, Mila ingat baca ni kosong-kosong je ke? Mila tengah tengok cara dia orang main bola sepak. Ha, cara profesional lah abang. Kita main langgar semua. So, sebagai pengurus pasukan kita, Mila nak carilah strategi yang kita boleh serap dalam cara permainan kita. Eh, apa kita nak buat dekat sini? Bosan betul lah. Aduh. Jack, Jack. Ni, ni. Cuba usaha ni. Pertandingan bola sepak 8 tekan. Kalah sini kita juga. Eh, pertandingan lah. Eh, pertandingan ni. Alamak. Celah gigi dia aku boleh kalahkan. Betul? Memanglah betul. Sebab tiap-tiap tahun kampung kita ni menang. Tak ada lagi kampung lain yang boleh kalahkan kampung kita, tahu tak? Betul? Eh, ni Jack lah. Jack, Jack, Jack. A.K.A. si kaki emas kampung Serindit. Eh, aku mesti menang lah. Buatlah cakap lah. Kan? Betul? Kau ni kan daripada tadi betul, betul, betul. Macam tak ada ayat lain kan? Sekali aku tum, tak betul jadi. Dan betul? Betul lagi. Eh, apa-apa je lah. Yang penting, aku menang. Dua jawa. Abang Azam lambat. Abang Azam tahu tak masa tu emas dan sebab masalah orang tu akan berjaya ataupun tak berjaya. Sama ada dia membazir masa ataupun dia menghargai masa, dan tanpa disiplin kita takkan menang. Dan abang juga yang beria sangat nak masuk pertandingan bola ni. Jadi abang nak menang ke tak? Hey. Kau bisa? Dah, habis. Wih, pakai benaklah ni. Aku daripada kecil mak aku pesan sediakan payung sebelum hujan. Aku dah tahu kena dah, confirm. Ni, aku nak tanya kau. Dia ni apa skill ni? Bercakap tak berhenti-henti ni, aku tak tahulah pesan. Oh, dulu masa kecil-kecil dia suka makan ayam. Oi, aku tahu bahagian mana tu. Ha. Malim. Halo! Kau kat mana? Alah, payah betul lah dengan kau ni. Dah berjanji dah seminggu kan? Aduh. Ya, aku tahu. OT tu overtime. Bukan roti kaya. Kau dah makan belum? Makan kau ingat pula, aku kau lupa. Apalah kau ni? Ayolah. Okey. Balik naik motor elok-elok. Ah, ni tak jalan, tengok kiri kanan. Okey. Siapa? Malim. Tak jadi pula kata OT. Tak apa, kita sambung perbincangan kita. Masalah kita sekarang adalah kita kekurangan orang. Aku pilih korang semua pasal aku tahu korang cuma berbakat. Kita mesti menang. Tujuan kita nak menang. Tak ada main macam kawan-kawan. Kalau perlu main kasar, kita main kasar. Yang penting kita menang. Faham? Oh. Tiap-tiap tahun, kampung kita jadi juara. Tapi aku tak nak tahun ni ada kampung lain yang boleh atasi kampung kita. Faham? Faham. Kau dengar sini ya. Selagi yang dijaki kita akan menang. Betul. Ha, betul. Eh, apa lagi? Bagilah tepukan. Bagi semangat. Yeay.
nampak sloping dia. Tapi main mesti power. Ha, tunjuk skill sikit. Ha, ha, ha. Abang Ali, menang! Tak boleh jadilah macam ni. Aku pergi cek orang je. Eh, kejap lagi dia datang. Jangan risau. Kau nak pergi mana? Tak payah. Apa benda kau ni? Kau boleh relax macam ni, eh? Eh, kita pertandingan dah dekat tau. Aku tahu pertandingan dah dekat. Relax lah. Jangan risau lah. Kejap lagi sampai tu. Ni. Bola. Kamu. Walaupun dia risau, janganlah sepak balik. Ahli pasukan Kampung Pinang. Itu Abang Copi, ni Mila, Azam dan Azam. Ni kat bawah ni Mulam. Ah, tu Azam. Okey, jadi dengan bangga payahlah. Dengan bangganya aku nak memperkenalkan pada korang bakal-bakal pemain untuk tim Kampung Pinang. Ha? Ni dia, Adi, Kamal, Soat. Hei. Kenapa? Apa kau ni? Ni budak sekolah. Dia orang ni masih biasa je. Weh, siapa cakap dia orang ni biasa? Dia orang ni luar biasa, kau tahu tak? Okey. Luar biasa ni macam mana tu? Okey, dia orang ni semua berbakat. Dia orang wakil sekolah. Dan lagi satu, dalam syarat pertandingan tu tak ada langsung tulis pasal umur. Jadi aku rasa dia orang ni layak sertai pertandingan tu. Dan yang paling penting, budak-budak ni anak jati Kampung Pinang. Ya, aku tahu dia orang tu anak jati. Aku pun anak jati juga. Jadi apa masalahnya? Masalahnya dia orang wakil sekolah main bola, aku wakil sekolah pidato lain. Lagi satu, kita ada 6 orang, nak main apa? Aduh, payahlah fikirlah, fikir ni. Abang jangan risau. Dekat sekolah tu ramai lagi. Kita petik je jadi. Dia orang boleh datang sini. Kau nampak? Wah, kau main petik-petik. Nak aku petik. Ah. Ah mana? Ah masuk. Ah mari. Weh, weh. Ah, tu petik panggil burung. Kau jangan main-main dengan abang ni tau. Dia kalau memetik tu sampai patuk. Okey. Jadi kita dah tak ada masalah ahli pasukan. Mila akan siapkan jadual masing-masing. Ya, yeah, I love you. I love you. Hey. Orang di depan aku pun kau nak love you adik aku lagi kan? Apa? Aku nak beritahu kau ni. Kalau kau dengar, kau mesti panas punya. Cakap je lah. Kampung Pinang nak masuk pertandingan tahun ni. Kau dengar tak? Kau biar betul kah sikit? Ha? Tak pernah-pernah Kampung Pinang nak masuk bertanding. Kenapa diorang nak masuk bertanding tahun ni? Ha? Eh, kau tahu tak, Kak? Aku dengar Copi, Azam, Malim nak masuk tanding. Kau banyak cakap lah, Cop. Kau bagi dia lagi panas. Aku banyak cakap apa? Betul lah. Betul ke apa yang kau cakap ni? Ha?
Betul lah, Jack. Takkan nak bohong kot. Tapi aku herannya, kenapa kampung diorang nak masuk pertandingan tahun ini? Ya? Kau tak pelik ke? Diorang ni memang sengaja dia nak cari pasal dengan aku. Ya? Mina, Mina, tunggu dulu, Mina. Mina, Mina. Mina, alah, awak maafkanlah saya. Eh, awak ni. Awak tahu tak, saya dah bosan tau dengan cara awak. Awak tu dahlah kedekut, kuat mengongkong, boyo. Eh, semua yang buruklah tentang awak. Awak kalau nak saya ubah, saya boleh ubahlah, Mina. Mina, tolonglah, Mina. Dahlah, dah terlambat dah, Jack. Dah terlambat dah. King Kong! Kau, kau... Kau kata dia? Hati saya pun sekarang dah milik Azam. Dah tak ada lagi ruang dalam hati saya untuk awak. Hmm, kau dengar tu? Aku... Jom, Kang, kita balik. Tinggalkan dia ni. Mina! Makan terundung, eh? Mina! Jangan kau ucap selamat tinggal. Kalau tak pasal Azam, dah tentu-tentu Mina tu jadi bini aku. Kau tahu tak? Taklah dia tu cinta pertama aku. Jack, sedih kan bila bila hilang cinta yang pertama? Sedih. Ambil tu mana pi Mina tu? Mina tu dah pindah di bandar. Azam pun tak dapat kahwin dengan dia. Bau puas hati aku. Dahlah. Janganlah sedih-sedih. Jangan buat drama air mata kat sini. Ya? Eh? Jangan sedih-sedih. Kita ni lelaki. Jangan nangis. Boleh? Pasal Copi, siapa pula? Copi. Banyak betul makan kuih. RM5 habis. Ada basikal tolak pula. Apa benda si Jaki ni? Cik Beda daripada jauh dah senyum. Cik Beda, kuih macam biasa, Cik Beda. Kuih dah. Kuih dah habis. Kuih dah habis? Takkan habis, Cik Beda. Saya tolak basikal daripada jauh tau. Saya orang terawal tau datang sini. Takkan habis. Ha? Siapa yang makan semua ni? Kenyangnya kuih, Cik Beda. Berada. Awak tolak basikal, saya tolak kereta tau. Saya sampai dulu, jadi saya habiskanlah. Awak lambat. Cik Beda. Takkan Cik Beda jual kuih semua ni dekat budak gemuk tu? Ha? Oi, kau panggil aku gemuk? Ewah, ewah, ewah kau. Panggil aku gemuk. Siapa cepat ni dapatlah. Kenyangnya kuih Cik Beda. Banyak tu. Kenyangnya kuih Cik Beda. Jack, sedih betul aku dengar cerita kan, Jack. Kalaulah aku ada waktu tu, aku lumat-lumat neighbor tu, Jack. Kau budak baru kampung ni, mana kau tahu apa-apa time tu? Memanglah. Aku ni punyalah semangat nak kalahkan kampung Binang. Sampai hati mereka buat lagu tu dekat Jack.
Malim dia buat apa pula kan? Malim. Malim dia lain sikit. Dia tu bekas adik-beradik tiri aku. Adik-beradik tiri. Aku tak nak cerita. Kau nak dengar? Ni, biar aku cerita. Arwah Mak Malim kahwin dengan arwah ayah Jack. Lepas tu, arwah Mak Jack ni terkejut dengan berita perkahwinan diorang. Dahlah orang tua tu ada sakit jantung. Lepas tu sesak nafas, terus meninggal dunia. Sebab itulah Jack ni tak suka dengan si Malim tu. Bukan Malim je, dengan keturunan dia pun dia tak suka sekali. Aku pun menyampah tengok dia. Jack. Syahdu aku dengar cerita, Jack. Pilu hati aku, Jack. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Ha! Dah, pencoba Malim! Siapa Malim? Siapa Malim? Oi! Bila kena segar, oh pencoba Malim, oh pencoba Malim! Siapa Malim? Orang pergi bazar pasukan kita. Baik Mila cakap dengan abang. Apa hubungan Mila dengan si Malim tu? Apa? Mana ada? Baik cakap. Abang Mila kau dengan dia macam abang kau dengan dia. Macam sama je lah. Memanglah abang kawan dengan dia lain. Mila kawan dengan dia lain. Kalau tidak, takkan sampai tengiang-ngiang tadi. Abang, Mila fikir pasal pasukan kita. Abang pun fikir pasal pasukan kita juga. Tak adalah sampai Malim, Malim, tak ada. Tak, saya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pik. Pik. Allah kau ni. Kau tolong tengok kau motor ni dalam hujan aku nolak ni. Alah. Biar, Mila tolong. Mila tengok. Ni kenapa motor kau ni? Ni handle pun sengit. Ni cuba betul kan? Ni motor siapa? Bukan kau kata itu hari kau tak ada motor ke?
Hah? Hei! Hei! Kita hari ni kata kau tak ada motor. Macam mana boleh ada motor pula ni kau curi? Ini aku punya bapak punya motor. Bapak kau? Bukan bapak kau Parkinson ke? Macam mana motor? Eh, benda Parkinson bapak aku okey je menanam pisang kat rumah tu. Ui. Eh. Kau tengok adik aku eh? Aku tengoklah dia betulkan motor. Betulkan motor tengok motor bukan tengok adik aku. Amboi, kau berkira kau ingat adik aku apa? Getas terap. Lalu bau, lalu bau. Aku sokong 100% cakap hang. Kau memang sokong lah. Aku perhati kau ni banyak bercakap sekarang. Memanglah. Aku bukan apa. Aku kesian tau dengan Jack. Mereka tiga tu tengah buat Jack sedih. Hang ingat aku nak diam je? Mana boleh. Lah ni apa yang aku nak buat? Aku cuba untuk kembalikan harga diri Jack. Apalah harga diri? Aku nak balas dendam lah. Habis tu salah lah aku cakap. Memang salah lah. Dulu kau tak nak bercakap sangat. Sekarang ni bila bagi bercakap, sampai salah-salah aku bercakap. Apalah. Si ucup ni. Taman. Pokok apa tanam? Pokok rambutan? Mana ada. Bila okey je. Mana ada, mana ada. Adi tu apa?
Oh, konon-konon si Malim tu, si Azam tu tarik-tarik lah. Hehehehe, gitu. Kebetulan lah abang sampai, nang kau berdiri depan mata. Padan muka. Kenapa tu? Tahulah sebelum kau berangan, abang dah berangan dekat belakang tadi. Siapa kau minta berangan tau? Dah. Jangan tengok TV. Berat pula TV ni. Jauh. Apa eh? Pagi-pagi lagi dah ada nasi lemak orang bagi. Rezeki di pagi hari. Berapa bungkus semua? Daripada Mr. A. Mr. A? Tak tahu dah. Tu confirm nasi Azam tu. Kak abang tak tahu. Itu semua tetik lama lah. Abang dulu masa nak ngorak kat leha, bukan kata nasi lemak. Nasi biryani yang mantap tau. Kenapa? Makanlah. Tak payah nak agak-agak. Makan aja. Kalau tak nak, biar abang sapu. Eh, makan, makan. Hari ini tak dapat jumpa buah hati kesayangan hamba dekat Padang. Maaflah sayang. Abang busy sikit. Maklumlah kerja daripada pagi bawa ke malam. Abang mandi dulu lah. Ya. Lama pula abang mandi. Duduk sini lah. Abang mandi sekejap. Hai lah mutu. Kenapalah buka senang pasang susah. Dek. Dek. Oh Dewi. Marilah tolong repairkan motor ni kejap. Udah-udahlah tu, macam-macam lah. Kejap lah, Abang. Adik cari strategi ni. Strategi apanya? Aduh. Kalau ia pun nak cari strategi ke, nak cari jodoh ke, nak cari laki ke, lepas kerja kan boleh cari. Okey. Lepas ni, Mila tolong. Kita pula dicut-cut-cut pula. Dibuka boleh. Azam pula tak reti. Allahuakbar. Kau dah semain siap belum? Ha? Dah semain siap belum? Eh, dah. Benda tu wajib. Ayah ni. Ada kerja lain. Pagi bola, tengah hari bola, petang bola, malam bola, mandi bola. Eh, apa mandi bola ayah ni? Ayah ni kacau lah saya tengok-tengok bola. Ayah juga cakap. Kita kalau nak berjaya dalam satu-satu benda tu, kena rajin. Saya rajinlah ni. Saya kaji perlawanan dia orang, saya kaji gerak-geri dia orang, movement skill semua tu. Ha. Suka hati kau lah. Eh, ayah masuk tidur. Tu tidur ah. Tidurlah ngantuk. Kain, kain. Ha. Dah berhenti. Siapa pula kau ni? Hello, Mila sayang. Abang dah balik kerja ke?
Eh, abang baru je balik ni. Mana Mila tahu ni? Mila dah makan? Dah, tapi sikit je. Tak ada selera lah, tak tengok muka abang satu hari ni. Sebenarnya kalau Mila nak tahu, abang pun tadi kat jelak tak selera makan. Sebab tak dapat tengok Mila. Abang rindu Mila ke? Gila tak rindu. Mestilah rindu. Mila kan buah hati abang. Ish, abang ni malu je Mila. Alah, tak payah malu lah. Nak malu apa? Sekejap eh. Abang buka pintu sekejap. Bang, bang! Bang! Kau ni apa tahan orang macam polis trafik tu? Saya nak bagi tahu abang ni. Kenapa? Dekat Kuala Lumpur ada uji bakat mencari pemain muda untuk wakil negara. Siapa yang terpilih bang dapat pergi Brazil tengok Piala Dunia. Brazil? Haa. Ah. Ini gempak ni. Okey, aku nak tanya kau Kuala Lumpur tu kat mana? Padang bola MBPJ bang. Kelana Jaya kat KL tu. Okey, terima kasih atas informasi kau. Abang kat dulu. Tapi bang, eh, bang. Kau diam dia. Dia tepi. Bang. Eh, tapi bang. Tapi dah. Bang, kau tak nak. Bang. Finally the time has come. Let's just dance in the sun. Everybody grab someone. Can let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Vida buena, buena vida. Everyone across the world. Assalamualaikum, Zah. Salam. Abang Chopin mana? Abang Chopin pergi tandas. Tandas? Abang nak beritahu Mila ni yang abang nak pergi Kuala Lumpur. Abang nak buat apa kat Kuala Lumpur? Abang nak capai cita-cita abang dan impian abang, Mila. Cita-cita dan impian abang bukan ke nak kahwini Mila? Honeymoon kat Langkawi. Anak 8 orang. Sampai hati abang. Apa yang Mila cakap tu semua betul. Tapi yang pasal anak tu, abang bukan nak 8, abang nak 12. Lagi satu, abang bukan nak tinggalkan Mila pun. Abang nak pergi Kuala Lumpur tu untuk sertai uji bakat untuk mewakili negara. Kalau kata rezeki abang terpilih, abang dapat pergi ke Brazil tengok World Cup secara langsung. Sabar. Ha, sabar. Doa khabar. Jangan bikin kau kan. Abang! Uji bakat! Aku nak ikut. Kau tu kenapa peluh-peluh ni? Ha? Betul-betul dalam toilet. Toilet tak ada kipas. Hei, lagi satu kau memang tak boleh ikut. Kau ni tak payah uji, tengok muka dah tahu tak ada bakat. Ha? Eh, kau cakap baik-baik sikit deh. Aku pula tangkap buah kelapa tak pernah miss tau. Kelapa dengan bolas, dua benda yang berbeza, kau tahu tak? Ha? Lagi satu, kau duduk jelah kat kampung ni, jaga bengkel, jaga adik kau Sembilan ni untuk aku. Apa salahnya? Tak payahlah ikut. Tak boleh lah, aku nak ikut. Fikir aku tumpang kau boleh. Astaghfirullahaladzim, lagi gila. Aku ni pergi KL naik motor, bukan naik lori. Kalau bawa kau, patah tiga motor aku. Tak sampai KL. Kalau takut patah, aku bawa kau tolak. Hei, merepeklah kau ni. Tak payah. Duduk kampung. Kau ni sampai hati lah kutuk-kutuk aku. Aku pun nak kejar cita-cita. Sebelum nak kejar cita-cita, pergi cuci betul-betul. Bau sampai sini. Pergi lah. Air tak ada lah. Pakai tisu. Nak buka pakai tisu. Bila tunggu sini, eh? Nanti Bila doakanlah abang supaya berjaya.
aku nak ikut. Aku ni penat tau cakap dengan kau ni. Kau ni suka repeat benda yang aku dah cakap. Tak payah. Kau nak adik aku ke tak nak? Memanglah aku nak. Aku ikut. Aku peninglah kau ni. Mila, abang pergi dulu. Mila jaga diri elok-elok. Okey? Pergi dululah. Wah. Menjeling. Belahlah. Dik. Jom. Mas. Mila. Kemas. Mas. Kemas. Ayo, tak ikut? Nak. Sibat. Abang nak pergi mana? Nak pergi KL. Abang nak uji bakat tu. Habis abang nak naik apa? Kita naik bas. Hei! Hei! Eh. Assalamualaikum. Pukul salam. Apa kau dia? Kelang kamu, kelang kamu mana ni? KL. KL buat benda? Abang nak pergi uji bakat bola sepak dia nak cek bakat-bakat muda. Kau menang tahun ini, Brazil. Ha. Brazil? Ha. Bola sepak? Ha. Bakat? Ha. Marvelous? Ha. Eh, aku nak ikut. Mana boleh ikut aku? Bawa aku. Eh, tak payah, tak payah. Kau ni lambat. Kau bukan ada bakat. Eh, kau motor siapa kau makan ni? Customer punya. Ini ada minyak untuk bawa. Dah, bye. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Vida, buena, buena vida. Everyone across the world, man and woman, boy and girl. Vida, buena, buena vida. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Vida, buena, buena vida. Everyone across the world. Tak kena cepat ni, tak lambat. Wah. Eh, duduk apa lagi? Adik pergi tengok tiket dulu lah. Oh, tiket. Abang duduk sini eh? Yalah. Hui, panasnya cuaca. Apa kau bawa makan? Lapar ni. Ha. Ada? Ada tiket? Aduh, habis. Aduh, kau tak ada tiket, kita nak pergi mana ni? Aduh. Ha. Naik bas lompat, abang. Gila apa nak melompat? Bas tu. Jomlah, jom. Macam mana naik bas melompat? Ben, saya tunjukkan. Abang lompat tinggi pun kalah tau. Macam ni lah minyak nak habis. Time lain tak boleh ke? Abang. Kau mana ni?
Abang, bangunlah. Sekaranglah kita nak melompat ni. Kita kena naik bas lompat. Oh. Eh, tadi abang mimpi Pak Lima tau. Ya, jom. Lompat. Okey, jom. Ha, jom. Kita kat mana ni? Ya, abang lapar lah. Lapar? Makan. Ha. Kita harus makan. Kalau tak makan, pengsan. Kalau adik yang pengsan, tak apa. Senang buang. Abang pengsan, susah nak buang. Ah, okey. Adik pun tak nak bayangkan abang pengsan. Cuk. Jom, kita sana ada kedai makan. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. Ha. Bang, terima kasih abang. Tumpangan saya pergi KL. Ha? Alah, sekali jalan je. Tak tahan. Terima kasih. Itu namanya tolong sama insan. Dan abang ni kira beruntung tau. Tolong saya. Sebab saya ni bakal pemain bola sepak negara. Bakal terkemuka. Bakal terhebat. Pemain bola sepak negara? Aku tak pernah nampak pun kau. Ada masuk TV ke? Eh, belum. Belum. TV belum. Sebab saya bakal. Ah, belum lagi. Baru nak pergi uji bakat ni. Di KL ni uji bakat lah. Oh, awak tak bang. Kalau nak tahu, aku ni adalah cara pemain bola sepak kebangsaan negara kita. Siapa? Zainal Abidin Hassan tu. Wah, dia lah. Zainal Abidin Hassan. Wah, itu bagus tu, bang. Dia larian dia baik. Idola saya tu, bang. Oh, dapat jumpa, minta autograf. Best-best. Saudara macam mana tu, bang? Alah, saudara jauh. Jauh sangat. Alah, bawa-bawa macam je. Zainal tak kenal aku. Abang Zainal pun tak kenal, abang. Apa pandai pandang? Orang tak ada duit kena bayar. Memanglah abang yang kena ada duit. Abang tengoklah abang minum air mana. Saya minum ni jalan. Yalah. Itulah sebab abang suruh tengok rancangan TV. Kita kena minum 8 gelas sehari. Baru sihat. Tengok macam abang. 1 jam, 8 gelas. Lagi sihat. Abang, 8 gelas air kosong kot abang. Ni semua air potong kaki kot. Potong kaki eh? Tak apalah. Abang pun banyak lagi kaki. Memang. Kaki belik, kaki tidur, kaki makan. Eh, abang. Eh, dah lah. Jom lah. Dah kena naik bas. Kita lompat lagi. Jom. Lompat lagi? Ya. Abang dah 3 kali lompat bas ni. Bas dah boleh pakai, boleh pakai. Tak kira, Kak. Pulalah. Apa tu? Motor kan? Biasalah motor ni, tantai macam nilah tak nak ada minyak pula. Yang kau bawa motor tak ada minyak. Kenapa? Bukan tak ada minyak, minyak ada tapi minyak habis. Faham tak? Jadi macam ni bang. Kalau tak rasa tak keberatan, boleh tak abang tumpangkan saya dan motor ni ke dalam van abang tu? Boleh, 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 boleh. Abang pun nak pergi sana juga. Jom, hang ikut pun. Sedara kau ke? Kan, abang ni akan jumpa dengan kau. Mari, mari, mari. Ah, boleh. Yang kau pergi bawa motor ni ke KL buat apa? Eh, diamlah. Mana aku nak tahu dia nak rosak ke, dia nak tak ambil minyak. Dia kan banyak garam. Kau pergi KL ni nak buat apa? Aku pergi KL ni uji bakat lah. Macam kau. Lah, sama. Eh, samalah. Copi? Copi pergilah kot. Pergi juga? Ha. Bila ikut? Eh, aku tak tahulah. Tapi biasanya kalau si Chopi pergi, Mila mesti ikutnya. Takkan nak tinggal adik dia. Tak tahu juga si Chopi tu. Ya, tu kalau naik bas, kena 2 seat. Eh, kau ni aku nak tanya. Kau suka kan pergi sorang-sorang kan? Lain kali kau nak pergi KL ke pergi uji bakat bola sepak ke? Ajaklah aku. Ajaklah Chopi. Nak pergi tahu pergi sendiri. Aku lupa nak bagi tahu kau. Sekarang aku dah bagi tahu kan? Dah ingat. Sudahlah. Nak panjang-panjang cerita buat apa? Sekarang. Yelah. Tu nampak balasannya tu. Apa? Minyak habis tu.
Itulah tak bawa aku lah tu. Bawa kau buat apa? Kalau bawa kau, ini dah kira untung menumpang orang. Bawa kau tak apa pula jadi. Wow! Asal. Sampai KL. Okey, so kat mana ni? Kita pergi uji bakat. Abang, Kuala Lumpur tu memang kecil sangat kan? Uji bakat dia terus kat sini. Kat mana? Dekat tempat uji bakat lah. Kau balik, kau balik. Guna telefon bibik abang boleh tak? Ha, boleh. Kau bawa dulu. Bawa balik. Telefon. Jom, jom, jom. Jom. Eh, eh, beg kau ni. Jom. Aku buka ke pintu ni. Ah, dah, dah. Beg, 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 beg. Untuk tolong abang. Boleh, bang? Boleh, bang? Okey. Pelan-pelan je, kan? Ah, boleh. Cantik muka awak ni, ya? Ah, ya, biasalah, bang. Abang, pelan, baik, bang. Sayang. Oh, mak ayah motor dia. Ke depan. Lawa motor dia. Wah, mak gempit terang. Eh, saya pun lawa juga. Okey, bang. Terima kasih. Jumpa lagi, ya. Nanti kalau ada jumpa saudara-mara yang bubur bacang, tunggu salam lah. Oh, yang bubur bacang, ya. Terima kasih, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, bapak tu. Sampai dah, KL. Abang sepak, bang. Tapi, kan, yang jalan laju sangat nak ke mana? Boleh tunggu tak? Sebab saya dah jumpa telefon, abang. Ada tak? Ada, Shirley. Apa kena duit awak dulu? Hei, aku tanya uji bakat tu kat mana? Uji bakat? Kejap. Siapa pula telefon ni? Halo? Hello, Abang Malim. Mila ni. Kita dah sampai Kuala Lumpur. Abang kat mana? Kuala Lumpur? Kuala Lumpur kat mana? Mila kat rentian bas ni. Hey! Zam! Malim! Dah besar tu siapa lagi? Chopi. Yang kau gini kenapa? Jomlah! Bawalah aku! Motor ni tak... Tak ada bakat. Aku suruh je ada bakat. Cakap pandang sikit badan, eh? Dah, dah, dah. Dah. Sana, sana. Tak ada minyak. Tak ada minyak? Dah, sana. Ha, bila kita ke sana. Okey. Jom. Kau orang berdua duduk kat sini kenapa? Keluar. Aduh, pening lah. Mila kan tak tambat.
Aku ah, dia kawan dia tahu. Ya, ah. Ya. Yeah. Sebab aku suruh beli motor baru tak nak. Ni dia sayang motor ni ada payung nampak depan. Cepatlah. Ya, yeah, sabar. Helmet macam pilot. Agak-agak nanti orang ambil lah. Betul. Aku agak-agak pula. Jom. Jaga diri. Hei, aku risau pula. Apa helmet ni nak biar? Sedekah. Risaulah. Takut kalau kita tak ada masa ataupun kita tak sempat sampai kat tempat uji bakat tu. Eh, mana boleh tak sempat? Aku tahulah, mesti sempatnya. Sebab satu salah satu sempatnya tu adalah sebab aku. Sebab aku handal. Akulah paling handal dekat kampung tu. Siapa yang kau kata handal tu? Akulah. Hmm? Bukan kau. Ni, ni orang dia, ni. Dengan kau ni kenapa pula? Aku kalau jaga goalkeeper tu, bola sebiji pun tak boleh masuk tau. Bola tu tak masuk sebab orang confuse mana tiang gol, mana kau. Tak, itu teknik baru. Teknik apa? Teknik penyerupaan. Hai, mengarut. Ni, aku nak beritahu kau berdua. Yang paling tangkas, yang paling hebat, aku. Bukan korang. Eh, aku. Ni cepat. Paling cepat. Aku yang cepat. Akulah. Aku. Apa ni? Tengok kereta pun dah rosak dah tengok ni. Hai, takkan jerit boleh rosak kereta pakcik, oi. Apa yang kau tengok? Bukan situ. Masalah dia di sini. Hei, kau ni kenapa? Sakit mata? Kedip-kedip mata tu? Eh, sekatilah. Aku ada mata. Ha? Lagipun dia ni bujang lagi lah. Siapa cakap dia bujang? Dia ni girlfriend aku. Hak aku. Belum kahwin, bujang maksudnya. Kau ni mana kau tahu dengan girlfriend kau? Ya ke Mila? Ha? Apa hal? Dari tadi kau nak... Kau ni... Kau memang dari dalam teksi kan? Ha? Kau memang cari naas kau. Eh! Eh, udah. Dah, kereta dah okey dah. Jangan nak gaduh, boleh tak? Tumbuk muka kau. Eh, sudah! Naik. Nak pergi kan tidak ni? Nanti Hey. Yang macam ayam masuk kampung. Ah, mana ayam? Eh, tepi basah lah. Gila, Azam. Ui, stadium, Azam. Stadium. Alhamdulillah, kita sempat sampai juga ke stadium ni. Kalau ada uji bakat, no, tak ada orang. Tak juga. Eh, mana ada orang? Jangan nak hati sangatlah. Dek tanya siapa? Ha, aku ada hati. Dek, cik tanya cik. Cik tanya hati. Ada yang nak tak? Kenapa dengan Nagi? Itu bukan Dola Saleh ke? Dola Saleh? Dola Saleh siapa? Eh, Jurulatih lah. Kau macam mana kau main bola ni? Kita ikut Mila. Dola Saleh! Alah! Dola Saleh? Terima kasih. Abang Dola Saleh. Apa ni kau? Ah. Apa tu?
Aku juga dengan Abang Dula Salih. Ya, ya, ya. Jangan sampai menggunu. Yang Abang Dula Salih kat sana yang aku pecium apa? Bang, saya bang memang favorit bang. Masa abang game dulu sepak bola, saya sepak budak tau. Sama macam abang sepak tu. Kamu semua ni datang sini nak tengok game je? Tak bang. Sebenarnya kami bertiga ni datang nak sertai uji bakat yang nak cari pemain muda untuk negara. Uji bakat? Uji bakat. Itu orang yang handal, bang. Kalau abang nak tahu yang paling handal dekat kampung saya tu. Saya. Saya lah paling handal dekat kampung saya. Alah, kau agak-agak lah pun nak nipu. Kau membesar dengan aku. Berapa umur kamu semua? Kami ni tak adalah tua sangat, bang. Apa orang kata, sedang-sedang elok lah. Kami macam mempelam tu, bang. Kami bertiga ni baru 25 tahun je, bang. 25? Kita mengadakan sesi uji bakat untuk umur 16 tahun dengan 21 tahun. Ada seorang je 21 tahun. 21 dengan 25 tak jauh kan? Kalau 21, 25 kan tak jauh. Itu fakta. Ini semua kau punya punca. Kalau kau tak ajak aku, aku tak datang sini. Bekel aku tak tutup. Aku tak bayar tambang adik aku. Aku tak lompat bas. Aku tak minum gelas sampai 8. Kau nak minum sampai 10, aku peduli apa? Kau datang sini, aku tak ajak. Kau yang nak datang sendiri. Kenapa kau tak ajak aku? Abang Mani tak ajak lah. Kita yang sibuk-sibuk. Abang lah sibuk-sibuk nak ikut. Ni, siapa abang sama adik ni? Kau kenapa pula? Kau tahu tak? Udah! Harapan aku nak jadi pemain negara. Udah! Harapan aku nak pergi Brazil. Aja muda! Harapan aku nak tengok pemain Brazil. Kau tahu tak? Sudah. Udah! Harapan aku... Sudah. Kau jangan macam Nizam. Sudah. Kalau aku tumpuk kau, pulak muka kau dah. Sementara awak semua dah ada kat sini, saya pelawa awak. Hari ini kita tengok polis lawan dengan Negeri Sembilan. Liga Premier ni. Saya okey je, tak tahu ada orang. Polis kan tangkap orang, mana main bola? Indah ke sana ni? Tak ada. Like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no place for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Is it true that
masuk ke dalam stadium tadi. Betul bang. Betul. Terima kasih bang. Okey. Tengok game secara live. So macam mana, okey tadi? Okey. Kita orang rasa macam dah kat Brazil tadi. Tapi setakat ni bukan rezeki awak semualah. Tapi kita kena fikir, rezeki ada di mana-mana. Betul tu bang. Saya sebagai pengurus pasukan ni, mangkat jurulatih diorang, saya setuju sebab diorang ni memang tak patut patah semangat. Betul lah tu bang. Dia jurulatih, saya jurulatih. Kau jangan nanti sangat ni. Lapar. Lapar ke? Adik-adik saya ni manja bang. Jom makan. Jadi saya belanja abang tanda perkenalan kita. Jom, mari kita. Jom. Mari lah, bang. Jom, tahu tak nak belanja. Banyak ya, ikut sangat lah. Lama ni. Jom. Dah malam macam ni tak balik lagi. Mana pergi budak bertuah ni? Ayah, saya ke Kuala Lumpur. Maafkan saya sebab tak sempat nak jumpa ayah sebelum pergi. Saya pergi untuk mencapai cita-cita saya. Restui kepergian saya ini. Anakmu, Azam. Berazam untuk mencapai kejayaan. Okey. Ayah doakan kau selamat berjaya dan selamat kembali. Amin. Kerana melayan perintah adik saya ni dan kawan-kawan saya ni. Adik saya ni nakal. Dekat kampung selalu curi buah rambutan. Sama-sama. Kerana kecil je ni. Lagi satu bang, terima kasih sebab bagi kami tips tentang bola sepak tadi. Dan insyaAllah kita orang akan praktikkan di kampung nanti. Dalam bola sepak ni sebenarnya kita kena banyak disiplin. Fokus, jujur. Dan insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh lagi kalau kita terapkan benda ni semua. Betul tu bang, sebab saya selaku manager, coach pasukan ni, saya memang selalu nasihat dalam dia tu. Wah, hebat. Oi. Nasib baik tempat tangkap. Ini dah lewat ni. Kamu semua tidur mana ni? Abang bangunlah, kita kan balik kampung cepatlah abang. Lia, mana Lia? Abang, kita dekat perhentian bas, kita kan balik beli tiket sekarang, jom. Okey. Hei. Bangunlah dah. Aku baik kacau. Jom cepat, nak kena beli tiket bas. Beli tiket bas. Tapi abang tak boleh naik bas pula. Abang boleh naik motor. Kau macam tu abang naik motor elok eh. Lepas tu jangan pergi senyap motor. Okey lah. Bila tak nak ikut abang balik naik motor? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Kau jangan nak ayat awet aku. Awet. Kau jangan nak ayat adik aku eh. Awet ya abang. Yelah. Tak boleh tak apa. Fin. Balik elok-elok jaga Mila eh. Bawa motor bawa elok-elok. Dah, ingat tu.
Hati-hati bawa motor. Tentang dia ni, Cimilah ni, janganlah kau risau. Kenapa? Yelah, aku duduk sebelah dia nanti. Aku jaga dia. Kau... bandel kalau bawa kebau. Bagi lah. Masuk tanda, Jam. Jom. Wih, aku tak faham dah. Assalamualaikum. Nasib baik tak kena tertarik. Amboi ayah, jangan macam tu. Kamu? Sihat, alhamdulillah. Ai, lain macam je happy je. Dah terpilih jadi pemain negara. Pemain negara tak, tapi pemain juga, pemain bola sepak Kampung Pinang. Pemain bola sepak Kampung Pinang aje. Okeylah tu ya, daripada tak ada. Kan? Kampung Pinang pun Kampung Pinang lah. Ni, kau nak tahu, bapak kau dulu ni, ayah kau dulu, pemain bola ni kau tahu, pemain bola Kampung Sirih. Okay, sama lah tu, tumbuh-tumbuhan juga tu. Ayah, eh dulu, tu asal parang tu, jangan sampai luka tangan. Belum luka lagi dah kata luka? Hei, pemain bola negara. Roti abang mana roti? Roti abang yang habiskan lah tadi. Okey. Abang, apa plan abang sekarang? Plan abang, abang nak ikutlah tips yang Dola Saleh bagi tu. Wah, Mila setuju. Dia tu dah lah pandai main bola. Legend pula tu. Legend? Abang tak legend? Legend? Motor legend dan Zack! Ada panggil kita motor pula. Alah, nak lari pula kejauh dia. Adi! Eh, sini kau. Bang, dari mana? Apa bang-bang kau? Ha? Dari mana kau tanya aku? Ha? Eh, pasang kau, aku jadi macam ni tau. Aku sengsara kat Kuala Lumpur tu. Kenapa kau tak beritahu aku? Dia cek pemain remaja. Macam mana saya nak beritahu? Saya tak ambil cakap lagi, abang dah pergi dah. Eh, sudahlah kau. Banyak terberang lah. Eh, bang. Bang, kawan-kawan saya dah tanya ni. Kita jadi ke masuk dengan bola sepak tu? Yang pertandingan tu mestilah jadi. Kau cakap kawan-kawan kau jumpa kat padang petang nanti. Okey. Apa okey? Weh, aku dah okey. Kita jumpa kat padang lah. Pergilah kau. Kau siap kau kat padang nanti. Matilah kau. Bagiku, semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku, semua sangat berarti. Kau di sini, takkan pernah ada yang lain di sisi. Segenap jiwa hanya untukmu. Takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di untukmu.
dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Berapa lama lagi nak lepak sini? Alah. Hey Jack, kau tak perasan ke kita dah lama tak berlatih? Ha? Kau tak risau ke? Kasim, Kasim. Hey Kasim, tak payah nak risau sangatlah Kasim. Ha? Eh, kemenangan dah tentu hak milik kita, kau tahu tak? Ha? Ni, Jack kan ada, betul tak Jom? Betul tu Jack. Kasim, betul ke kampung Pinang tu memang nak masuk? Betul, diorang masuk. Aku dah tengok dah mana kampung yang ada. Yang lain tu biasa, macam tahun lepas. Kau cakap baik sikit. Aku pernah curang dengan kau. Kakak, masa aku ajak kau, dia kata kan, dia pergi layan Azim kan? Alah, kau ni benda kecil pun. Tak payahlah nak panjang-panjang. Eh, mungkin kecil bagi kau, pada aku tidak. Sekarang aku dah buat keputusan, aku tak main. Aku nak tadi. Eh, kenapa kau ni? Tiba-tiba je. Eh, kau bagi tahu aku macam mana aku nak main bola? Ha? Eh, otak aku kusut. Hati aku tak tenteram. Ha? Terguris. Siapa nak jawab? Takkanlah main bola sampai terguris hati. Kalau terguris kaki, mula sabar. Nak emo sangat ni, apa hal kau ni? Hah? Bercerita dengan aku apa masalah kau? Kau tanya aku? Hah? Kau tanya aku apa masalah aku? Yelah, takkanlah beruang pula tanya. Kau tak tanya aku lah, kau tanya dia! Hei! Apa hal ni? Hei! Hei, masa tanya aku balik! Haruskah ku memilih untuk mencinta? Biar tak ada rasa salah, rasa benci di hati. Jangan sakit. Jangan dustai lagi bila tak cinta. Aku bisa terima bila ternyata kau jauh. Aku memilih untuk mencinta. Biar tak ada rasa salah, rasa benci di hati. Apa lagi? Ha? Apa lagi yang kau nak?
Aku minta maaflah. Kau tak tahu aku belum jelaskan lagi ke tak? Kau nak jelaskan apa? Ha? Semua dah jelas. Aku dah tahu siapa kau ni sebenarnya. Hei, itu tak jelas lagi. Aku dengan Mila tak ada apa-apa hubungan. Iyalah tu. Eh, aku kawan dengan dia daripada kecil tau. Dia kau ambil aku. Ha? Aku tak nak dia kecewa. Sebab itulah aku sakat kau. Aku uji cinta kau orang. Tak sangka pula kau ni emosi. Kuat merajuk. Tapi kau nak aku buat apa? Ha? Senyum? Suka? Sudahlah. Eh, kita ada benda lagi penting kau tak? Perlawanan bola sepak tu. Itu lagi penting. Kau jangan nak hampakan kita orang. Ha? Sekarang ni, kita menang ke, kalah ke, yang penting kita bersatu. Kalau bersatu sekali, tu dah berapa puluh kali? Bersatu. Lagi satu aku nak cakap kau. Adakah orang masuk pertandingan nak kalah? Semangatnya macam ni lah aku nak. Kira tak jadi lah, take diri kan. Tak ada diri. Kau ikut aku je. Hmm? Take kereta. Kali dah jom. Kau keluar dari mana? Dari Semak? Semak lah, Semak tu dekat. Makan dah? Belum. Weh, tak apa ya. Motor tak bergerak. Masaklah. Aku bujang, dapur tak ada, ada bilik. Jom. Eh, motor aku tak bergerak. Aku bukan saja-saja kalah hari ini, tapi aku nak tebus maruah. Tapi kau nak tebus maruah kau. Aku minta maaf. Selama ni aku kacau kau, aku terkasar bahasa dengan kau. Aku minta maaf, Jack. Aku minta maaf, Jack. Kawan-kawan! Tak apa, Topi. Aku maafkan kau. Dalam bola sepak, kita tak ada musuh. Hidup bola sepak! Hidup bola sepak!
Hidup bola sepak! Hidup bola sepak! Matilah kau! Matilah kau! Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar. Bukan ni ke? Ni. Makin jauh buat apa sini? Aku kena hilang. Aku kena hilang. Kita kena buktikan. Kenapa memang kena apa? Kau punya lagi. Bukan. Kau cinta. Apa lagi selok aku tadi? Lain kali mesti agak azam, mantu air sekali. Tak ada jepit. Mampu, jepit. Sampang.